Berikut ini cara untuk mengganti kunci layar ke pola di HP Realme. Jadi berikut ini caranya. Ini sudah pakai pin seperti ini. Untuk mengganti ke pola berikut. Buka setelan. Dari setelan pilih menu keamanan dan privasi. Lalu pilih menu yang ini. Pembuka kunci perangkat. Pilih kunci layar. Masukkan kunci layar dulu. Nah, di sini pilih yang pola. Ini gambarkan pola. Pilih berikutnya. Gambarkan pola yang sama lagi untuk konfirmasi. Pilih konfirmasi. Dan ini sudah statusnya menjadi pola. Saya tes. Dan sudah berhasil. Silakan dicoba pada ponsel masing-masing.